Hai guys, selamat pagi. Bertemu lagi di Cuma Masak. Hari ini yaitu daging masak merah, hanya di Dapur Didi Official. Selamat menonton ya guys. Mula-mula tumis bawang putih, lepas itu masukkan sos cili, sos tomato, kemudian sos tiram. Aduk rata hingga bercampur. Masukkan bawang besar, irisan daun sop, irisan lada besar. Kemudian tambahkan air sedikit dan masukkan daging yang sudah digoreng tadi. Kemudian aduk rata, tambahkan air sedikit sampai bercampur. Jangan lupa secukup rasa ya. Aduk dan siap.